Hai, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Jadi hari ni video je santai-santai. Kita takkan ride hari ni sebab mungkin sedih dengan berita semalam. Semalam telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita bahawa PKP fasa 4 secara officialnya akan terus dilakukan sehingga 12 Mei tak silap aku. Jadi kita berpuasalah di dalam PKP. Itulah yang sedihnya. Yang sedihnya kita tak dapatlah nak menunaikan solat tarawih berjemaah beramai-ramai di surau seperti kebiasaannya kan. So kita dapat tarawih di rumah sajalah. Jadi hari ni aku nak simple-simple je. Aku nak just share dengan korang cara aku set up untuk aku punya action kamera dekat helmet ni. Helmet ni. Ni aku punya secara asasnya aku punya gear lah. Of course lah, kita ada main part kita iaitu action kamera aku. Ni Akaso, Akaso V50 Pro tu. V50 Pro. Dan kita ada dia punya casing. Ni casing biasa. Dan ni adalah casing waterproof lah. Okey. Dan ni pengunci untuk ni lah skru-skru ni. Dan ni adalah dia punya, orang kata, antara main part dia jugalah. Dia punya pemegang semua. Yang ni semua aku gunakan 100% daripada Akaso . Jadi tak ada aku tambah-tambah aku beli. Yang aku beli je sini. Ini yang mic ni, apa, gulung-gulung ni, cantik-cantik ni. Mic ni, external mic ni untuk Akaso punya, sebab Akaso tak ada external mic yang third party punya tau. Dia kena guna brand dia juga. Kalau tak, kau tak boleh guna mic macam aku guna untuk vlog lah. Jadi main part dia, helmet yang aku gunakan SGV. Benda aku lupa tayar tu. Aku beli kebetulan aku nampak colour ni dekat kedai, nampak cantik. Kena pula masa tu aku nak beli motor Y tu. Jadi aku terus beli colour ni. Smart kan. Okey. Jadi kita teruskan dengan kita punya bracket ni. Bracket ni ada pasal aku gunakan daripada Akaso semua. Aku gunakan kreativiti aku macam mana aku nak letak macam ni ke macam tu kan. Janji view dia yang setakat ni aku rasa memang paling cantik dekat sini lah. Jadi yang ni pun dia punya mounting ni pun daripada Akaso 100%. Aku tak ada purchase baru ke beli baru ke. Tapi sikit. Okay. Dan yang ni pun semua sama. Aku beli. Aku beli sekali dengan Akaso ni. Memang kita dapat semua. Ni dia punya ni. Sebenarnya kau boleh tukar. Kalau kau tak nak pakai yang jenis yang terkeluar ni, kau boleh pakai skru yang sendiri lah. Macam aku okey, aku rasa okey aku pakai benda ni. Tak ada masalah pun. Setengah orang dia nampak benda ni terkeluar macam tak cantik kan. Tapi bagi aku tak ada masalah. Ikut kreativiti masing-masing. Okey, untuk mounting ni. Mounting ni aku guna tape 3M sebab kau nak tebuk ke, kau nak musnahkan kau punya, kau nak rosakkan kau punya helmet ke apa ke, macam mana, kau kena lekat betul-betul kat kau sini. Sebab ni memang kalau kau tak lekat secara kuat, tak mustahil kau punya kamera akan jatuh. Aku pernah kena sebab aku beli 3M yang local punya, made in benda dah. Bila aku pakai, kena hujan, kena panas, terus tercabut. Ni alhamdulillah sejak aku pakai kamera ni, pakai yang 3M yang ni, kamera aku tak pernah jatuh lagi, alhamdulillah. So yang ni, ni dia punya jenis lah, 3M dia. Boleh nampak kot 3M macam mana. Okay, 3M tu kan. Jadi aku kena make sure lah, sebab dia punya ni lah, aku tunjuk korang. Dia punya surface ni pun actually tak rata tau. Jadi kau kena trim sikit kat tepi dia. Kau kena trim sikit kat tepi dia supaya dia masuk lah. Nampak tu kan ada button kan. Kau kena trim sikit dan masukkan secara penuh lah dia punya 3M tu. Okay. Jadi hasil yang kau dapat memang super kuat lah. Sangat kuat. Aku dah try dah.
memang tak pernah jatuh lagi. Dan keduanya, keduanya berkenaan dengan ni lah, bracket ni aku try lah. Mula aku letak kat atas macam ni, aku letak kat atas macam ni tau, macam ni, lepas tu ke belakang sikit, lepas tu ada yang ke, macam ni, tak macam apa benda tau. Tapi memang view dia tak cantik lah, view dia memang cantik dekat sini. Jadi macam aku ni, korang, kalau korang tengok lah, aku just buka kat sini untuk masukkan aku punya kamera lah. Okay, okay, aku tunjuk kat korang macam mana aku buat. Buka ni. So biasanya aku pakai bracket yang ni je lah, sebab aku tak pakai waterproof. Kalau pakai waterproof, aku takkan ada audio lah, sebab dia memang kedap kan. Kalau kau nak tengok, dia punya ni, kalau nak nak ada audio juga, kau kena tebuk lah kat tepi ni. Potong sikit, lepas tu letak lah glue ke apa ke untuk bagi air tak masuk bila hujan. Jadi aku tak pernah guna yang waterproof ni lah, aku just guna yang bingkai ni. So kalau hujan memang aku tak akan record. Okay, just masukkan, masukkan macam ni. Then ni, bracket ni, ujung ni. Alright, dari segi angle aku dah test tau beberapa kali lah sebelum aku decide angle ni paling cantik. So memang aku akan tolak dia sampai atas lah, sebab tu memang angle yang paling cantik, sebab senang aku tak payah nak ubah-ubah macam mana ni. Tak pun, lagi satu kau boleh marking lah bila macam ni ke macam ni kan, kau just marking mana yang okey. Kau kena test lah, try the error. Kau tak boleh just okey pasang, okey cantik terus cantik, tak. Kau kena try sendiri. And just pasang. Yang ni kau kena ketatkan betul-betul eh, sebab takut nanti bila kau langgar bam ke apa, mirror kau akan jatuh ke bawah, dia akan jatuh ke depan. Okay, kalau kau tengok, okay, ni dah tak boleh tolak dah langsung, tak boleh tolak langsung. Jadi inilah posisi last dia, macam tu lah dia. Then just terus masukkan dekat slot mounting ni. Okay, so macam tu untuk kamera, selesai satu part. Okey, untuk mic ni kau kena pakai yang jenis ada berbulu tau. Kau tak boleh just pakai yang tak ada bulu, sebab kalau tak ada bulu kau punya audio akan bunyi sangat-sangat, angin yang sangat kuat. Kau mesti akan bunyi kuat, macam itulah. Jadi audio kau takkan dengar langsung. Jadi kau kena letak dia dekat tempat yang tersorok. Macam aku, sebab aku helmet open face. Kalau full face biasa dia orang letak kat depan ni, kat punya mulut kan, jadi tak ada masalah dari angin. Macam aku, aku ada problem angin, aku nak letak kat mana? Cuba korang cakap, aku nak letak kat mana? Okay. Jadi aku telah mencari solution lah, lama juga aku cari solution dia. Aku letak dekat atas ni, korang nampak tak dekat atas, atas visor ni ada satu ruang tepi ni kan. Jadi aku letak kat atas ni. Jadi bila aku tutup visor, memang angin 100% bukan 100% takkan terkena sangat dekat kawasan ni lah. Memang kurang sikit kena, dan ditambah dengan yang berbulu tu dia create wind punya ni lah, dead kat situ, tak ada angin kat situ. Okay, so aku tunjuk macam mana aku pasang. Okay, so aku pasang lampu bagi korang nampak sikit macam mana aku letak tu. Ada dekat atas ni, dekat sini. Jadi korang just kemas-kemaskan lah. Kau nampak tak kat sini, ruang kat sini ada ruang tau. Jadi tempat kat sini lah, kat padding ni lah aku letak segala-gala wayar yang ada kat sini. Tapi kena kemaskan lah bagi dia kemas. Jadi length ni aku, length daripada mic ni aku dah try, aku dah test dah panjang mana, panjang mana. Dia memang panjang gila, dalam 2 meter macam tu. Jadi aku just gulung-gulung lah. Dia ikut kreativiti masing-masing tau. Macam mana kau nak sorokkan wayar yang panjang ni. Macam aku buat macam ni lah. Alhamdulillah okey, tak ada bunyi kuat sangat. Then last sekali, ini lah, ni part yang ni kau just connect dekat kau punya kamera lah kat situ. So yang kat atas ni kau boleh nampak abang dia duduk kat situ. Comel je kan dia duduk kat atas tu. Jadi kau tak ada masalah, dia takkan jatuh. Aku dah try banyak kali, tak pernah jatuh lagi, alhamdulillah lah.
Jadi yang untuk yang mic ni kau just bagi dia rapi lah, letak kat tepi ni, masukkan macam tu kan. Then just pusing sekali, masuk situ. Okay, macam tu, siap. Jadi kau boleh nampak lah, nampak cantik kan, smart je. Yang ni nampak dia tak keluar sikit lah, takpelah, kira halal lah tu. Jadi dia punya view macam tu. Okay, kalau korang nak tengok view dia, angle yang macam ni, korang boleh tengok kat video selepas ni lah. Kau tengok video dia okay ke tak. Okay, tu salah satu contoh video yang daripada view macam ni lah. So alhamdulillah still okay, still cantik. Tapi tak best, tak bukan tak best, bukan the best view lah untuk helmet. Helmet lah sepatutnya kita guna full face punya helmet dan baru kita dapat the best view lah. Yang itu memang cantik lah. Rezeki belum ada lagi untuk aku beli full face, tapi okay lagi, still okay lagi aku guna open face ni. Dan open face ni pun lebih selesa lah pakai daripada full face. Full face aku tahu ada masalah dari segi panas kan, tak selesa. Jadi aku prefer open face lah sekarang, still okay lagi. Okay, so itu je sedikit aku nak share dengan korang macam mana aku set up aku punya helmet untuk vlog aku tiap-tiap hari yang korang tengok tu. Jadi aku di sini aku ingin mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, selamat berpuasa, jangan ponteng puasa. Itu yang paling penting. Dan yang stay safe, stay at home, kita jaga kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share. Bye.